kembali lagi ke channel saya. Untuk kali ini saya akan mencoba untuk membuat konten baru, membuat kategori baru, di mana sebelumnya saya sudah menjelaskan beberapa project yang sudah saya kerjakan. Untuk kali ini kita coba untuk bagaimana membuat proyek-proyek tersebut atau aplikasi tersebut yang berbasis web itu menggunakan sebuah bahasa programan. Oke, kita langsung saja ke modul. Untuk modulnya silakan Anda bisa ambil di web saya, alamatnya di zaki.info. Ya, ini halaman web saya, sederhana sekali memang. Untuk modulnya, jadi untuk membuat suatu aplikasi web itu membutuhkan suatu bahasa programan, di mana bahasa programan tersebut salah satunya adalah PHP. Nah, ini di modul pertama kita coba ambil, ini di dasarnya dulu ya. Ya, langsung saja download di sini. Kita klik, maka akan muncul modul yang sudah pernah saya buat di 2011. Sudah lama memang, tapi kita coba untuk menerapkan modul ini dan langsung praktek. Jadi nanti untuk materi apa itu bahasa programan web dan lain sebagainya, mungkin nanti sambil jalan kita download dulu untuk modulnya. Nah, ini modul yang pernah saya buat. Jadi di sini menjelaskan apa itu PHP. Berdasarkan informasi dari situs resmi PHP atau php.net, PHP atau PHP Hypertext Preprocessor merupakan bahasa programan web yang dapat disisipkan dalam script HTML. Nah, HTML apa itu? HTML mungkin bisa Anda googling sendiri. HTML itu secara sederhananya adalah bukan bahasa pemrograman, tetapi bahasa atau sintaks. Lebih tepatnya sintak untuk membuat suatu web. HTML, Hypertext Markup Language, jadi bahasa untuk membuat web yang berbasis markup atau hypertext. Nah, langsung saja ke PHP di sini. Jadi PHP itu kalau bisa diibaratkan adalah bahasa pemrograman yang ada di sisi server, di mana PHP itu membutuhkan server untuk bisa mengeksekusi atau mengcompile PHP itu sendiri. Nah, ini modal dasar pelajari PHP ada HTML. Sebelumnya Anda sudah memahami HTML dan dasar-dasar pemrograman. Kenapa C di sini? Karena C akar dari atau induk dari bahasa PHP. Nah, di sini aplikasi yang diperlukan di dalam PHP untuk membuat aplikasi yang berbasis PHP itu yang pertama ada web server. Di sini ya, web server itu bisa Apache, bisa IIS, personal web server atau PWS dan lain sebagainya. Terus PHP server, PHP server yang digunakan untuk menerjemahkan bahasa-bahasa PHP ke dalam PHP server itu. Yang ketiga ada database server, bisa MySQL, Interface, MSSQL, SQL Server, Oracle, dan lain-lain. Terus ada web editor, bisa Dreamweaver, Front Page, Notepad++, Notepad, dan lain-lain. Atom, Sublime Text, dan lain sebagainya. Web editor ini gunanya untuk mendisplay bahasa atau script-script yang ada di dalam PHP itu.
ini untuk web editor memang lebih apa namanya lebih beragam. Silakan Anda menggunakan apapun editornya yang Anda rasa nyaman dan ringan. Kalau untuk percobaan ini kita menggunakan Notepad Plus-Plus di sini ya. Kenapa? Karena selain ringan juga lebih mudah untuk dipahami karena sudah dalam format yang lebih enak dibaca kalau menurut saya. Oke, step pertama untuk mempelajari bahasa PHP. Untuk keterangannya mungkin nanti Anda bisa baca sendiri. Kalau saya bacakan nanti terlalu lama karena ada 17 halaman di sini. Intinya di dalam PHP butuh HTML. HTML itu sintaksnya kira-kira seperti ini. Jadi ada tag HTML, pembukaan dan ditutup dengan tag HTML. Setelah HTML ada, jadi di dalam pembukaan dan penutupan sintaks ini mengasumsikan bahwa satu file PHP atau satu file ini adalah di bawah naungan sintaks HTML atau tag HTML. Ada head, ada title, ada tutup title, terus ada tutup head, ada body dan tutup body. Nah, untuk head di sini biasanya jadi kalau semua kerangka di dalam suatu web itu ada kepala, badan dan kaki, kira-kira seperti itu. Jadi kepalanya ada title. Title ini nanti akan dimunculkan di tab di sini. Di atas cuma di sini title-nya judul website, berarti di sini akan muncul judul website. Sedangkan body merupakan isi atau konten dari website, berarti yang ada di dalam bodinya atau dalam konten web itu sendiri. Itu pengenalan HTML secara sederhana. Langsung saja ke ini contohnya, kalau semua kita mau coba, kita copy aja sintaknya, kita salin, kita buka Notepad Plus-Plus, kita paste. Nah, karena kita paste dari apa namanya dari file PDF, biasanya memang untuk sintaknya memang agak semrawut. Jadi kita coba untuk membetulkan biar lebih enak dibaca sebenarnya. Jalan body di sini, tutup body, tutup HTML. Nah, kita simpan. Nah, untuk simpannya pastikan bahwa Anda sudah menginstal SAM kan? Oh, sebelumnya saya jelaskan dulu. Untuk mengeksekusi file PHP membutuhkan web server ya di sini. Web server, PHP server, database kalau memang nanti sudah kita masuk ke apa manipulasi data. Ini kalau dulu memang untuk penginstalannya satu-satu, web server sendiri, PHP sendiri, database sendiri, baru nanti dihubungkan. Nah, sekarang sudah ada aplikasi untuk ketiga list ini itu dalam bentuk satu aplikasi. Ini ada isi PHP, ada PHP triad, ada app serve, ada sam dan lain-lain, ada lam, ada mam dan lain sebagainya. Nah, kebetulan saya menggunakan sam, jadi Anda silakan bisa download di websitenya XAMPP di apache.org di sini. Nah, ini website website resmi dari SAM, tinggal Anda download. SAM ini kebetulan dia support multi platform ya, bisa menggunakan Windows, bisa menggunakan Linux dan bisa menggunakan macOS atau OS X.
Ini versi yang terbaru biasanya kalau ada di depan. Kalau semua mau disesuaikan dengan versi, silakan Anda pilih versi sendiri. Oke, kita lanjut ke di sini. Kita asumsikan bahwa kita sudah mempunyai saham. Kita buka sahamnya. Kita start Apache. Apache ini web servernya, MySQL database-nya. Jadi setiap kali kita mengakses atau menggunakan PHP, pastikan bahwa web server dan database servernya sudah aktif. Oke, kita minimize, terus kembali lagi ke Notepad. Ini sudah kita simpan. Nah, simpan untuk saham itu biasanya di disk pas waktu penginstalan tadi ya. Disk terus XAMPP htdoc. Nah, ini folder-folder yang nanti bisa kita eksekusi. Kita coba untuk buat folder baru namanya semua latihan. Nah, kita simpan sesuaikan modul. Ini contohnya enggak ada ya. Oh, coba.html. Kita save as type-nya diganti all type. Kita isi file name-nya menggunakan coba.html. Kenapa HTML? Karena mengasumsikan bahwa file ini adalah file HTML. .html ini sangat penting. Kenapa? Karena ini yang membedakan file ini dengan file yang lain, bahwa file ini adalah file HTML. Kita save. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, untuk pemanggilannya atau pengeksekusiannya, kita buka browser. Terserah Anda mau buka browser browser kesukaan Anda. Kita ketikkan localhost slash nama foldernya tadi. Nama foldernya adalah di sini ya, latihan slash nama filenya adalah coba.html. kita enter. Nah, ini adalah halaman website yang menggunakan script HTML biasa loh. Nah, semua kalau kita kecilkan di sini, jadi seperti yang sudah saya sebutkan tadi di awal, bahwa title di sini akan muncul di sini, judul di atas, sedangkan body yang isinya ini adalah akan ditampilkan di dalam body atau konten, atau kalau manusia itu tubuh, berarti body di dalam browser. Karena pemrograman web PHP itu asasnya web, maka mau tidak mau harus dieksekusi dengan menggunakan web browser. Ini untuk HTML. Kita lanjutkan modul selanjutnya, langsung ke PHP. Ini mencetak tanggal sekarang. Kita coba copy, kita copy, kita buat file baru ya. Kita paste. Nah, sama seperti tadi, kita perbaiki tampilannya biar nanti ketika ada error kita tahu. Jadi kita simpan sesuai modul, namanya hello.php. kita simpan, jangan lupa save as type nya kalau di Notepad bisa langsung di PHP, jadi kita tidak perlu kasih ekstensi, karena saya sering menggunakan all types di sini, gunanya untuk biar lebih ketika pembuatan program itu kita lebih teliti.
mana ini file PHP, mana ini file HTML, mana file JavaScript dan lain sebagainya. Kita isi namanya hello.php, kita save. Nah, dari sini kita coba untuk mengcompile atau menjalankan script hello.php. Berarti masih sama cara pemanggilannya, localhost itu hosting server kita, karena di lokal namanya localhost. Nama foldernya latihan, nama filenya tadi hello.php, kita enter. Ya, di sini akan muncul kalau kita lihat scriptnya. Title-nya halaman PHP pertamaku, maksudnya di judul ya. Terus di dalam body, di sini ada belajar PHP. Belajar PHP secara sintak lebih besar di sini ya. Secara apa, font itu menggunakan H2. H2 itu adalah heading. Heading itu kayak seperti judul ya. Jadi H itu variannya ada H1 sampai H8 kalau nggak salah. Semakin kecil, semakin besar fontnya, semakin besar ini urutannya, itu semakin kecil hurufnya. Semua kita kasih H1 di sini. Tutup H1. Ingat untuk sintak HTML, kita refresh, dia lebih besar dari yang tadi. BR ini brick itu ganti baris. Kalau enter kalau di Microsoft Word. Terus nah ini sintak PHP itu di sini. Script PHP di sini. Jadi ada pembuka PHP dengan menggunakan kurung buka kerucut ya, tanda tanya PHP, dan ditutup dengan tanda tanya kurung tutup kerucut di sini. Ini penutup, ini pembuka. Terus echo itu mencetak atau menampilkan halo dunia PHP, maka akan dicetak halo dunia PHP. Ada brick di sini, berarti ganti baris. Printf hampir sama seperti echo, dia mencetak maksudnya mencetak isian dari dalam tanda kurung. Jadi di sini akan muncul sekarang tanggal, variab apa namanya, persen s, terus date. Persen s ini biasanya digunakan untuk menerjemahkan fungsi date. Date di dalam PHP itu adalah tanggal. Ada d, f sama y. Date f bulan, y year. Jadi bulan, tanggal, bulan dan tahun di sini. 20 Agustus 2020. Ini untuk sintak pertama. Jadi untuk mencetaknya bisa menggunakan echo, bisa menggunakan printf atau print. Selanjutnya, sintak selanjutnya. Itu kita mengenal variabel di sini ya, variabel PHP. Untuk keterangannya nanti bisa Anda lihat di screen-nya. Variabel di sini nih, contohnya kita sudah masuk menggunakan form. Oke, kita coba untuk copy. Kita buat file baru. Ctrl N ya, atau ini new. Kita paste.
kita simpan dengan nama form.php, masih di latihan tadi. Ini save type-nya alt type form.php. Oke, kira-kira seperti ini. Coba kita jalankan. Ini latihan, hello-nya diganti form. Nah, dia akan muncul form seperti ini. Nah, karena ini belum selesai, karena ini keterkaitan dengan file selanjutnya, kita copy lagi sintak ini yang kedua di sini ya. Kita menggunakan notepad plus plus lagi, kita new, kita paste. Ini sama tampilannya agak semrawut, kita coba untuk rapikan biar lebih enak untuk pembacaannya. Kita simpan. Nah, untuk simpannya, karena ini form, itu pastikan bahwa larinya di sini, actionnya itu aksi.php. Berarti untuk file yang kedua ini kita simpan dengan aksi.php. Oh ya, save as type-nya all time aksi.php, kita simpan. Kalau sudah kita jalankan, semoga benar. Ini saya juga sekalian coba modul saya sudah benar atau salah. Kalau semua ada kesalahan, nanti kita coba membetulkan bersama-sama. Oke, kita isi nama Zaki, alamat Semarang, emailnya zaki@gmail.com seumpama. Ketika klik lanjut, nah maka akan muncul halo Zaki, data diri Anda adalah, alamat Anda adalah Semarang, email Anda adalah zaki@gmail.com. Ini. Jadi untuk variabel tadi, pengenalan variabel langsung kita contohkan menggunakan form. Sebenarnya tidak menggunakan form bisa dalam satu file. Cuma nanti biar lebih terasa variabelnya, memang harus kita contohkan dengan form untuk variabelnya. Nah, untuk form tadi, kalau semua kita buka tab baru, localhost/latihan/form.php. Nah, di sini kita coba bahas satu-satu untuk formnya. Jadi ini sudah nggak usah kita bahas karena di awal sudah kita bahas. Nah, kita mulai masuk di form di sini. Form itu singkatan dari formulir. Jadi kalau semua kita sering ketemu form-form seperti kalau di YouTube atau di YouTube.com. Nah, ini form. Ini adalah tampilan form, kira-kira seperti itu. Jadi ini form search atau form pencarian, baru klik tombol search. Ini form sama seperti ini. Jadi secara dasarnya memang form itu bentuknya beda-beda, tapi secara kaidahnya sama. Form itu mempunyai dua aturan baku, yaitu ya harus ada action dan harus ada method kalau untuk di dalam PHP ya. Action itu gunanya untuk melarikan atau melanjutkan proses selanjutnya. Ketika diklik lanjut, dia akan mengeksekusi file apa, semua di sini file aksi.php. Sedangkan method itu method di PHP secara dasarnya ada dua, ada post dan get.
Perbedaannya apa? Ketika pos pengirimannya itu tidak disertakan di dalam URL atau alamat. Contohnya ini, ketika masuk ke aksi, di sini tetap aksi.php, tidak menggunakan variabelnya, tidak dilihatkan. Beda kalau semua kita contohkan di tab yang baru ya, kita menggunakan get semua. Kita refresh. Nah, untuk PHP setiap kali ada perubahan pastikan bahwa refresh. Refresh itu gunanya untuk memperbaharui sintak yang sudah di update. Contohnya sini dengan nama yang sama ya, Zaki Semarang email. Nah, di sini ada yang error ya, karena sintaknya nanti hubungannya sama sintak nanti. Cuman saya fokus di sini, di address bar atau alamatnya. Namanya dimunculkan, jadi ini variabel nama. Value-nya atau isinya adalah Zaki. Terus variabel alamat, value-nya Semarang. Variabel email, value-nya zaki@gmail.com. At itu kalau diterjemahkan di browser menggunakan apa namanya ini, %40 itu at untuk pengganti at. Ini error ya, karena nanti akan saya jelaskan di aksinya. Oke, kembali lagi ke form tadi, metode ada get ada post, kita kembalikan. Terus nama di sini, nama akan muncul tulisan nama dengan titik dua. Terus ada sintak ini HTML ya, input name sama dengan nama, type-nya text. Name ini adalah nama yang variabel yang nanti akan dikirim. Type-nya itu adalah tipe, tipenya text. Text berarti isian, isian kayak tadi. Terus alamat sama, bedanya di name. Untuk form, pastikan bahwa Anda memberikan name-nya ini jangan sampai salah, karena kalau salah nanti ketika dilanjutkan di proses selanjutnya itu biasanya akan terjadi error. Terus yang penting ini ada input type submit. Submit itu apa namanya, tombol ya, tombol pengiriman ke mana, ke aksi. Aksinya adalah action di sini, aksi.php. Ketika diklik tombol submit maka akan melarikan di file aksi.php. Nah, aksi.php kalau kita buka di sini, ini untuk body, kita body ke atas, kita skip, langsung masuk ke sini. Halo, variabel atau string ya, $_post nama. Maka akan muncul halo Zaki. Zaki adalah masukan atau inputan yang kita masukkan di dalam form nama tadi. Maka akan muncul lang otomatis halo variabel post Zaki. Berbeda dengan metode get. Nah, sekalian saya jelaskan. Ketika get ini harus diganti variabel post, postnya diganti get untuk tidak error. Makanya di awal tadi saya bilang ketika metode di dalam form di sini post, maka variabel stringnya itu harus menggunakan post. Kalau get berarti get, biar tidak terjadi error dan seterusnya. Oke, alamat juga salah ya karena masih menggunakan post. Email juga salah karena masih menggunakan post. Oke, kita fokus di yang benar, yang menggunakan metode post. Terus H2 di sini, heading 2. Data diri Anda adalah titik 2. Di sini akan muncul. Terus echo, alamat Anda adalah titik 2. Variabel post alamat di sini. Alamat di sini adalah sama seperti nama ya. Ini mengasumsikan bahwa variabelnya, jadi mengambil dari variabel di dalam form.php itu adalah alamat. Terus br break ya, ganti baris. Walaupun secara sintak di sini
ini ada dua apa namanya dua baris, tapi di sini tetap satu. Alamat Anda adalah Semarang. Alamat Anda adalah Ekologi. Sebenarnya kalau kita sambung sama saja, cuman ini untuk lebih untuk apa pembelajarannya lebih enak. Yang penting ada break di sini, break baru dia ganti baris di sini ya. Terus email Anda adalah font color blue. Jadi variabel post email sama seperti tadi ya. Email adalah name dari variabelnya. Itu menggunakan sintak HTML font color blue. Berarti yang dicetak biru itu adalah isi atau value dari variabel email. Variabel email yang diambil dari form tadi ya, diisi. Jadi zaki@gmail.com itu akan dicetak biru. Sampai di sini kita sudah mengenal variabel. Selanjutnya sintak selanjutnya adalah PHP mengenal operator aritmatika. Operator aritmatika itu penambahan, penjumlah, pengurangan dan lain sebagainya. Jadi semacam aritmatika, jadi berinduk dari matematika. Jadi apa namanya, pengolahan angka atau numerik. Langsung saja mungkin untuk mempersingkat waktu kita copy skripnya, kita buat file baru namanya aritmatika.php. kita buat file baru, kita paste ini sama sebenarnya, kita rapikan dulu biar lebih enak. Nah di dalam pencetakan PHP biasanya memang diakhiri dengan titik koma di sini ya. Maka saya apa namanya ganti barisnya di situ. Kita simpan dengan nama alt, ini tipenya alt tab ya, aritmatika.php. Nah kira-kira seperti ini, kita langsung eksekusi namanya tadi aritmatika.php. maka akan muncul ini, kita bahas. Nah karena tadi kita tidak menggunakan sintak, sudah tidak menggunakan tag HTML ini, jadi secara judul tidak ada karena kita tidak memperkenalkan seperti apa namanya seperti ini ya. Kita langsung ke PHP. Jadi kita membuat sebuah variabel baru. Di sini ada string penjumlahan atau variabel penjumlahan, string pengurangan, string perkalian, string pembagian, string modulus. Jadi penjumlahan di sini adalah isinya adalah 2 plus 4. Variabel penjumlahan adalah 2 plus 4 isinya ya. Terus variabel pengurangan adalah 6 dikurangi 2. Terus variabel perkalian adalah 5. Nah untuk perkalian beda, tidak menggunakan x tapi menggunakan bintang di dalam PHP. Terus pembagian juga tidak menggunakan titik 2 tapi menggunakan garis miring. Itu mengasumsikan bahwa itu pembagian. Terus variabel modulus nanti kalau di dalam aritmatika ada aturan itu, kalau bahasa sederhananya adalah hasil bagi, kira-kira seperti itu. Variabel modulus 5 mod 2. Ini rumus ya. Jadi di dalam variabel ini adalah rumus. Terus kita tampilkan. Jadi variabel ini hanya tidak
menjadi apa-apa ketika ketika tidak ada ikhwah atau tidak ada cetakan atau tidak ada display penampilan. Kita echo, kita tampilkan, kita cetak, menampilkan penjumlahan titik 2, 2 plus 4. Menampilkan penjumlahan 2.2 ya, 2 plus 4 sama dengan isi dari variabel penjumlahan. Variabel penjumlahan 2 plus 4 sama dengan 6. Terus break, terus ganti baris ya, menampilkan pengurangan 6 min 2 sama dengan isinya adalah variabel pengurangan. Selanjutnya sampai dengan modulus. Nah, kalau kita cermati di sini, di baris pertama menampilkan penjumlahan 2 plus 4 sama dengan variabel penjumlahan. Ini langsung muncul 6, padahal di sini tidak ada angka 6. Karena variabel penjumlahan itu adalah rumus dari 2 plus 4. Oke, sampai sini jelas ya. Jadi 2 plus 4 itu akan dieksekusi oleh PHP sebagai operator aritmatika tadi, itu langsung value-nya atau isinya, variabel penjumlahannya itu langsung 6. Pengurangan juga variabel pengurangan, perkalian juga sama dan seterusnya. Nah, untuk modulus di sini saya fokus di modulus karena yang lain sama penjumlahan sampai dengan pembagian. Untuk modulus adalah kembali lagi bahasa sederhananya modulus adalah sisa hasil bagi. Jadi bukan pembagian value-nya isinya tapi sisanya. Contohnya 5 mod 2 di sini ya, 5 mod 2, 5 modulus 2. Kalau 5 dibagi 2 itu kan 2,5 atau 2,5. Nah, di dalam modulus itu tidak mengenal setengah dan lain sebagainya tetapi mengenal sisanya. Jadi 5 dibagi 2 itu adalah 2, sisanya berapa? 1. Kira-kira seperti itu. Jadi modulus adalah sisa hasil bagi. Ini untuk aritmatika. Terus selanjutnya kondisi.